Salah seorang warga Demak, Jawa Tengah merekam angin puting beliung yang melanda permukiman. Peristiwa ini merusak ratusan rumah di sejumlah wilayah. Salah satu desa paling terdampak adalah desa Tugu sebelah selatan. Tidak hanya rumah, puting beliung juga merobohkan kandang berkapasitas 1.500 ekor ayam. Yang sudah diidentifikasi ada korban satu luka di kepala, dia sakit stroke, terus untuk kerugian kurang lebih di 500 juta. Ada berapa rumah yang terdampak? Keseluruhan rumah 99 sama kandang ayam ini 2 unit. Ada bangunan yang roboh, Pak, rata dengan tanah? Ada, itu semacam depan rumah itu aja. Teras-teras itu, Pak? Teras-teras, ya. Sejumlah warga memilih mengungsi karena khawatir dengan bencana susulan. Sementara warga lainnya mulai membersihkan puing-puing bangunan rumah mereka. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.